Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kondisi lagi hujan dan mesti kan ada pertanyaan ya, gimana cara menjaga nutrisi ketika saat hujan seperti ini. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hal tersebut. Jadi simak baik-baik video ini. Pada saat hujan ini nutrisi dari pompa kita matikan ya. Dan ini kita buka. Nah, jadi keran ini sangat penting bagi kita para petani hidroponik yang tanpa atap. Ini sangat penting karena ini bisa menjaga nutrisi kita dari air hujan, karena dia itu menyetop nutrisinya dari sini. Jadi air hujan itu tidak bisa masuk ke tandon, melainkan akan dibuang lewat sini. Kita lihat. Nah, tandon tidak mengalir, tetap aman. Jadi kita cukup memakai dua keran ini. Kalau hujan kita buka, yang sini tutup. Kalau tidak hujan ini kita buka, ini kita tutup. Nah, jadi seperti itu ya cara menjaga nutrisi ketika hujan. Dan ini jangan lupa ditutup supaya lebih aman lagi. Oke, jadi mungkin cukup segini saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.